memberi maksud transformasi sebagai perubahan bentuk, iaitu dalam bentuk, sifat, rupa atau keadaan. Transformasi pendidikan di Malaysia pada tahun ini dikategori sebagai tiga gelombang, iaitu gelombang 1 dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dan gelombang kedua iaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dan akhirnya gelombang ketiga iaitu tahun 2012 dan tahun hingga tahun 2025. Sejarah transformasi pendidikan di Malaysia dalam gelombang 1 iaitu tahun 2013 hingga tahun 2015 ini memberi penekanan kepada menambah baik sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Tumpuan diberi kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan akhirnya meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan literasi. Menjelang akhir gelombang 1, Kementerian akan memastikan semua guru, pengetua atau guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Ini adalah menurut pelat yang dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam transformasi pendidikan gelombang kedua iaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1. Antaranya pergerakan ke semua 410,000 guru dan 10,000 pengetua kepada pakej kerjaya baharu dan penstrukturan ke semua kementerian. Kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenalkan dalam usaha menangani kebimbingan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. Dalam transformasi pendidikan gelombang ketiga iaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2025 ini memfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi di mana pada permulaan gelombang ini semua sekolah guru dan pengetua perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran dan dalam usaha membangunkan sistem pengekaran kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Berdasarkan tajuk saya iaitu transformasi pendidikan tahun 2050 dan ini berkaitan dengan transformasi nasional tahun 2050. Transformasi ini merupakan satu inisiatif pembangunan negara yang merangkumi tahun 2020 hingga tahun 2050. Inisiatif ini akan dipacu oleh maklumat dan sasaran yang jelas selama
30 tahun yang akan dibangunkan melalui proses perundingan dalam fasa persediaan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Maklumat Transformasi Nasional 50 adalah sebagai sebahagian daripada persediaan dan tahap pembangunan Transformasi Nasional 50. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak telah memberi mandat kepada Kementerian Belia dan Sukan untuk memulakan proses dengan menerajui perbincangan Transformasi Nasional 50. Siri penglibatan dan aktiviti wacana yang bertujuan untuk mencetuskan aspirasi rakyat serta menentukan bidang untuk transformasi termasuk ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan dan alam sekitar. Seterusnya, peringkat persediaan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 akan menyaksikan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan pembangunan dokumen dasar Transformasi Nasional 50 seperti penglibatan dengan pihak yang berkepentingan dasar, pakar-pakar domain dan pemimpin dalam bidang-bidang tertentu. Dalam perubahan pendidikan untuk transformasi pendidikan yang dari tahun 2050, ini adalah untuk mengurangkan jurang pendidikan besar. Dan walaupun negara sudah mencapai usia ke-60 pada tahun 2017, jurang akses pendidikan serta fasiliti antara luar bandar dan bandar masih besar. Sistem yang ada pada masa ini perlu diperbaiki dari semasa ke semasa agar ia dapat membentuk rakyat Malaysia yang berpendidikan tinggi selain mempunyai mekanisme untuk merapatkan jurang sosial antara rakyat Malaysia. Melalui Transformasi 50, GPMS berharap kerajaan dapat memperbaharui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM agar sejajar dengan keperluan dan senario semasa. Sistem pendidikan tidak lagi boleh dijadikan bahan politik dan mesti bebas daripada segala unsur yang boleh menjejaskan pembangunan sistem pendidikan kebangsaan. Secara rumusnya, sistem pendidikan Malaysia semakin pesat perkembangan mengikut peredaran masa. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga pekal dengan perubahan alam pendidikan dan mengaplikasikan sistem pendidikan yang bersesuaian selaras dengan global. Sekian, terima kasih.